Oke, kita panen skin KOF dan panen skin Epic ya guys ya. Akhirnya untuk KOF 2024 ini sekarang udah rilis dan udah bisa langsung kita dapatin. Dan jangan lupa kalian like dulu video ini coy. Nah, ini spesial ini untuk KOF 2024 ya guys ya. Ini udah dirilis di Ori server, tapi untuk yang sekarang ini khusus untuk kalian yang para-para sultan yang enggak sabar nih pengen dapatin skin Epic atau dapatin skin KOF. Karena di sini kalau kalian gacha 10 kali gacha itu dijamin guys dapat skin Epic. Dijamin pasti dapat skin Epic 10 kali gacha. Jadi untuk kalian yang mau top up gacha KOF, jangan lupa top upnya di toko gua ya guys ya. Dai top up 100% aman dan juga dijamin diamondnya langsung masuk. Kalian pilih aja Mobile Legend, terus masukin ID kalian dan pilih kalian mau top up berapa diamond. Atau mau beli weekly diamond pass juga bisa. Tapi gua mau kasih tahu, ini sekarang weekly diamond pass bisa ditumpuk ya. Kalian bisa beli 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 5 kali. Jadi weekly diamond passnya bisa ditumpuk coy. Dan kita tinggal scan untuk kodenya dan otomatis diamond atau weekly diamond passnya langsung masuk ke dalam akun kalian. Nah tuh langsung masuk ya guys ya. Jadi secepat itu guys kalau kalian top up di Dai Top Up. Linknya cek di deskripsi di bawah. Tuh tinggal kita cek weekly-nya. Tuh langsung dikirim guys sama Monton ke akun kita. Tuh kalau kalian beli weekly dihitung ya, kalian terhitung misi top up nambah 100 diamond. Sekarang coba kita lihat nih ada skin KOF apa aja. Nah ternyata di sini semua skin KOF dijual sama Monton ya teman-teman ya. Kalau kalian ada yang belum punya, kesempatan kalian nih guys untuk gacha dapatin skin KOF-nya. Nah di sini ada skin Epic juga yang bisa kalian dapatin ya guys ya. Jadi kalau kalian gacha di KOF ini, kalau misalnya nih kalian baru pertama kali gacha dan kalian belum punya skin Karina Leona ya, kalau kalian belum punya di akun kalian, itu kalau kalian gacha 10 kali gacha pertama itu dijamin dapat skin Karina KOF. Dijamin pasti dapat ya guys ya. Tapi untuk kalian kalau misalnya kalian udah punya skin Karina KOF, itu kalau kalian gacha 10 kali itu akan digantikan sama skin Epic. Jadi 10 kali gachanya dijamin kalian pasti dapat skin Epic. Tapi skin Epicnya acak ya guys ya. Bisa aja kalian dapat skin Epic yang udah kalian punya. Tapi sih mungkin aja nih kalian hoki, kalian dapat skin Epic yang bagus yang belum kalian punya guys. Tuh termasuk juga skin Epic limited ya. Dan skin Epic limitednya banyak nih guys. Ada Uranus, ada Irithel, terus ada Kagura, ada Chou, ada Lunok, ada Kimi, ada Zack. Tuh banyak ya skin Epic limitednya. Dan ada spesial juga, dan ada elite ya guys ya. Terus ada skin basic. Nah di sini untuk cara dapatin skin KOF-nya kurang lebih masih sama ya kayak cara yang sebelumnya ya. Jadi kalau kalian mau dapatin salah satu skin KOF yang ada di sini, itu kalian harus gacha di sini minimal 30 kali guys. Jadi kalau kalian udah gacha 30 kali, kalian disuruh untuk ngisi kotak bingo yang ada di sini. Kalian harus mengisi 3 pola ya atau 3 titik. Untuk 10 kali gacha itu kalian akan dapat 1 pola atau 1 titik. Nah, di sini syaratnya untuk dapatin skin KOF kalian harus gacha sampai 30 kali atau 3 titik. Dan itu polanya harus lurus ya guys ya. Polanya harus horizontal, nggak boleh ngawur. Kalau polanya ngawur ya kalian nggak bisa dapat. Otomatis kalian harus gacha lebih banyak lagi. Sampai 40 kali gacha, 50 kali gacha atau sampai 60 kali gacha. Sekarang akan gua bocorin sama kalian tanggal berapa untuk tiket KOF rilis di Ori server. Untuk ronde pertama tiket KOF itu akan rilis di tanggal 6 Januari. Itu ronde pertama dan itu nanti akan ada sekitar 15, 16 atau 17 tiket. Kira-kira tiketnya sama jumlahnya seperti KOF-KOF yang sebelumnya, antara 15 atau 16 tiket. Ya itu ronde pertama. Dan untuk ronde keduanya akan muncul di tanggal 13 Januari. Untuk jumlah tiketnya juga sama seperti ronde pertama. Ya jadi sekitar 15, 16 atau 17 tiket. Biasanya untuk ronde kedua itu satu tiket
kurang satu tiket ya, karena kan ronde kedua nggak ada pre-order ya. Untuk ronde pertama biasanya ada pre-order, dari pre-order biasanya kita dikasih satu tiket. Nah, untuk total jumlah tiketnya itu kemungkinan sama seperti jumlah tiket yang KOF-KOF sebelumnya, sekitar 30 sampai 32 tiket. Kayaknya sih sekitar 32 ya. Jadi kita bisa dapat sekitar 32 tiket di event KOF. Dan itu 32 tiket itu berpeluang ya guys ya untuk kalian mendapatin skin KOF. Jadi 32 tiket itu kalian bisa gacha sebanyak 32 kali. Yang mana 30 kali itu berarti kalian udah bisa dapat 3 pola. Dan itu kalau kalian beruntung modal 32 tiket harusnya kalian udah bisa dapatin skin KOF modal tiket. Ya guys ya, ya doain aja semoga modal 30 tiket udah cukup untuk dapatin skin KOF atau modal-modal 40 tiket lah. Jadi di sini kita berpeluang ya, semoga aja nih besok modal tiket itu bisa dapatin skin KOF ya teman-teman ya. Jadi untuk kalian kalau misalnya mau gacha sekarang silakan, untuk kalian yang para sultan enggak sabar pengen dapatin skin KOF atau dapatin skin epic silakan, tapi top up-nya di toko gua ya, Dai Top Up. Nah, terus untuk kalian yang misalnya player hemat yang pengen nunggu tiket, kalian tunggu aja tiketnya besok ya guys ya. Di tanggal 6 Januari coy. Sorry, tanggal 6 Januari teman-teman.